protokol kesehatan kita lakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama kita cek tensi yang bersangkutan, kemudian cek kesehatan luar. Setelah itu kita lakukan swab test antigen. Menurut hasil yang kita dapat adalah yang bersangkutan layak dilakukan pemeriksaan. Pukul 10.00 tadi pagi sudah langsung dilaksanakan pemeriksaan. Memang ada sedikit istirahat pada saat isoma karena sholat Jumat. Nah, sekarang masih dilanjutkan pemeriksaan oleh penyidik. Jadi kita tunggu saja nanti bagaimana hasil pemeriksaan yang akan kita sampaikan.